video kali ini aku mau share Invisible Join Half Table Cruising. Video sebelumnya aku udah share Invisible Join Single Cruising ya. Kali ini Half Table Cruising. Agar sambungan lanjutannya di sini terlihat rapi. Kita langsung mulai aja. Biasanya di sini tusukan terakhir kita ya. Kalau kita udah tusuk terakhir di sini, biasanya kita udah langsung sambungin. Sorry. Nah, biasa kita langsung sambungin di sini. Dan itu akan terlihat rapi atau miring ke kiri. Kalau terlihat rapi, kita ambil lagi tusukan di sini. Di sini kita buat lagi satu half table crochet. Dan slip stitch di sini. Biasa ya. Biasa kita mulai di sini agar terlihat rapi, kita mulai di sini. Nah, di titik ini untuk next round kita mulai di titik ini ya. Sorry, lupa terus nih. Untuk selanjutnya seperti biasa, lanjutin sampai keliling sini. Aku ulang ya sekali lagi. Titik terakhirnya kita jadi di sini di ujung banget. Slip stitch di sini seperti biasa. Two chain. Next round. Bukan di titik sini, tapi di sini. Dia satu baris sama tusuk rantai ini. Sini. Next seperti biasa. Kalau kalian lakukan kayak gini, hasilnya akan terlihat rapi seperti ini. Terlihat ya, dia rapi, jadi terlihat kayak ada sambungannya. Tapi semoga bermanfaat ya.